Salam sejarah, Kapten Justin. Hansin. Sama gue Ridwan Arin di Kapten Justice. Oke, teman-teman, apa kabar semua? Seperti yang kalian lihat, kita akan mereview DXKW lagi, yaitu DX Kamen Rider Drive. Nah, DXKW ini kira-kira apakah dia bisa mengeluarkan mukanya dari si Om Bertosan ya. Jadi apakah Bertosannya ini bisa mengeluarkan mukanya atau kayak kemarin-kemarin lagi mainannya ampas ya, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa nyala, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi langsung aja teman-teman kita review DXKW lagi di murah banget. Oke, okay, teman-teman. Jadi gua di sini ada set ini sama set ini ya. Soalnya kenapa gua pakai ini? Karena di DXKW tersebut nanti akan ada mainan ininya juga. Ini yang flare, ini yang tanaman dah kalau nggak salah. Yang duri. Nah, langsung aja teman-teman tanpa basa-basi langsung kita buka yang KW. Nah, langsung aja kita buka ya. Ini dia DXKW-nya, terlihat ringan. Jangan-jangan ini di scale down lagi ya. Aduh, kenapa DX Kamen Rider tuh nggak ada yang bener ya teman-teman ya? Rasa ingin membanting tuh jadi stongs gitu ya. Seperti biasa, selotip ini merusak box ya. Jadi tidak baik memakai selotip kalau kalian penggemar box Kamen Rider. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Belum saatnya waktu banting-banting, udah banting aja nih. Maaf, Dex Drive lu. Dex Ori. Tapi Sultan tidak boleh ini guys. Ini taruh ini aja deh. Sultan tidak boleh sedih. Dex Ori ya, kebanting gak apa-apa lah. Sombong amat. Kan kuat, punya bandai punya. Oke, ini dia penampakan DXKW-nya. Kalau kalian lihat, ini gak ada mirip-miripnya sama apa, sama yang Ori-nya. Aduh. Tapi ini keren nih. Ada, ini kan tadi gue bilang, ini terus ada yang ini juga, tapi ini ukurannya sama guys. What? Surprisingly ukurannya sama guys. Nah, ini kayaknya ada harapan nih guys. Biasanya kalau ukuran 1:1 ada harapan. Nah, boleh dilihat-lihat dulu nih secondary camera tuh. Ini ada yang, tapi guys, ini seperti biasa ya, DXKW type speednya warnanya orange ya, malah ngikutin Max Flare ya. Aneh emang ini. Maksudnya apa dibeda-bedain warnanya gitu kan? Padahal kalau kalian lihat belakangnya nih, sama gitu. Boxnya sama, nggak dibeda-bedain warnanya. Jadi langsung aja teman-teman kita coba ya. Kita coba buka nih teman-teman. Kau membutuhkan tisu. Saat matamu menangis, kamu membutuhkan tisu. 4 lembar, yoi. Bentar, sebelum kita kelar, kita coba cek dulu. Sebelum kita review mainannya, kita cek dulu namanya Kamen Rider Drive. Oke, bener nih teman-teman, Kamen Rider Drive. Oke, ini bener, Storm Heroes Kamen Rider Drive. Oke, ini namanya udah bener ya. Nah, apakah ya? What? Nih kita dapat mobilnya. Mobilnya juga 1:1, cuman lebih ringan kelihatannya. Ya kan, lebih ringan. Lebih ringan. Ini teman-teman, lebih ringan, terus juga warnanya beda. Ini kopong, ini lebih berat, dan ini warnanya warnanya oranye. Terus ini kita bandingin sama Max Flare, nih dia ambil warnanya Max Flare ya teman-teman ya. Tapi ini kopong guys, aku nggak yakin ini ada suaranya guys. Soalnya
kalau kalian lihat nih, di sini nggak ada kodenya nih. Ini kan kalau ini ada kodenya nih. Ini 1, 2, 3 ada kodenya. Ini nggak ada kode sama sekali. Jadi aku ragu guys. Tapi untuk strapnya sendiri nih kita lihat. Oke, ini strapnya ya. Wah, ada baterainya guys ya. Baterainya kayak gini nih. Berarti KW nih guys. Kalau ada apa? Kalau ada ininya kayak gini KW nih. Tapi ukurannya sama loh tuh. Gokil ya, gokil ya, gokil guys ya. Ukurannya sama, nih gue tutupin muka gue dulu biar fokus. Ukurannya sama kayak yang asli, perlu diapresiasi. Ini juga ukurannya sama kayak asli, perlu diapresiasi. Walaupun KW kita tidak boleh mengapresiasi sebenarnya. Nah yang warnanya merah justru yang ini guys. Max Flare-nya diwarnain merah gitu ya. Tuh ini Max Flare guys, tuh Max Flare-nya kan. Max Flare-nya malah merah, cuman kayak ditukar warnanya gitu loh guys. Kocak guys, kocak gaming guys. Ini kita lihat DX-nya, DX KW-nya. Wow, sampai belakang pun mirip ya teman-teman ya. Di request-nya tuh mirip, cuman ini lebih kopong dan ini lebih berisi ya teman-teman ya. Cuman penasaran sih, tapi kopong nih biasanya paling suaranya dus ceta gitu ya teman-teman. Terus kita lihat ini bisa diputar apa enggak. Kalau ini kan bisa diputar, ini bisa diputar apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, cuman gue nggak yakin suaranya sama sih guys. Putarannya nggak full gitu loh teman-teman, tapi bisa diputar. Nah ini langsung aja kita cobain, cabut yang ini dulu deh. Cabut yang ini dulu. Kita dengerin suaranya. Apakah ini bisa diputar? 3, 2, 1. Keras guys. Wih, bisa! Keren! Applause untuk mainan KW. Kita coba masukin ya. Apakah ada suaranya baru? Ini kita masukin, pencet. Ini kalau dicabut, what? Ada sistem, ada sistem ininya juga ya, ada sistem on off-nya ya, keren. Jadi ini gini, bisa deh. Nggak ngaruh ternyata guys. Baru gua mau. Gue baru mau bangga gitu kan. What? Ada sistem pasang cowoknya juga. Ternyata kebetulan aja gue cabutnya berbarengan dengan matinya dia teman-teman. Tapi gue udah shock tuh pas yang hyper musik. Ada suara mobil. Gue kira gak apa-apa nih versi Cina. Tapi gak ada tonjok-tonjokan. Ternyata ada guys. Gitu ya. Aduh pusing guys. Tapi ini oke lah. Next, kita coba dengerin suara ini ya. Ini suaranya beda ya, Kamen Reaper yang ini tuh suaranya beda. Enjoy lah, enjoy. Nah ini selanjutnya Kamen Rider Drive ya, kita coba suaranya kayak gimana. 3, 2, 1. Oh sama. Ini pertarungan antara Terminator dan Goku guys. Goku jadi nonjok-nonjok nih, Terminator nembak-nembak gitu ya. Jadi oke, teman-teman, saatnya kita kerasukan bareng. Dua-duanya kita coba play. 3, 2, 1. Guys, aku kesurupan hantu DX guys. Tolong DX KW, tolong. Aku tidak kuat, aku ke tengah. Guys, untuk kemiripan gue bisa bilang ini 98%. Terus dikurangin suaranya yang berbeda 97% lah. Setara kayak Kamen Rider Build ya. Kamen Rider Build ya. Tapi
tapi di atas sedikit karena namanya bener Kamen Rider Drive. Jadi kan Kamen Rider Build kemarin 95%, ini 96%. Wow. 96%. Kemiripan ya, ini coba kita cobain ya. Nih, nih. Wah, masukin Max Flare. Oh iya, gue lupa apakah bisa diangkat? Enggak bisa, teman-teman. Enggak bisa. Udah. Hampir gue kesurupan lagi, guys. Oke, ini keren. Cuman, lebih keren lagi, apakah dia bisa masuk ke yang ori? Let's go! Set! Wah, nggak masuk, guys. Ternyata tidak masuk. Lah, masuk, guys. Oke, kita coba. Masuk, guys! Cuman, mobilnya ternyata, guys. Jadi, yang bikin apa? Yang bikin ini kangkat tuh mobilnya, bukan ininya. Ininya mah nggak apa-apa. Ini yang bikin kangkat tuh mobilnya nih. Kalau kalian lihat, nih, ini tuh harusnya bisa diangkat nih, guys. Nah, jadi yang bikin mobilnya kangkat tuh dari mobilnya sendiri, guys. Bukan dari ininya, guys. Jadi ini nggak bisa kangkat, guys. Ya, gitulah. Tapi mirip, guys. Cuman warnanya aja dibedain gitu kan. Sejauh ini DX Kamen Rider paling mirip adalah ini, guys ya. Kecuali ini kalau warnanya nggak dirubah, itu akan lebih mantap lagi sih. Nah, kita coba di sini ya, Kaigan Musi ini ya. Harusnya bisa keangkat karena kan dari mobilnya. 3 2 1. Ini kita cobain. Boom, masuk guys ya. Ini kita putar dulu kan. Putar terus ini gini, masukin. Nah, ini bisa gini. Tuh. Cuman kendor guys. Kendor. Kalau ini ngelok guys. Kalau di sini dia ngelok. Nah, kalau di sini dia ngelok nih. Tuh, ngelok. Tuh, nggak akan jatuh. Itu kalau harus dibuka dulu baru jatuh gitu. Cobain yang ini Max Flare, kita coba di tempat KW harusnya masuk juga. Masuk bisa juga. Kendor ini juga. Kita cobain masuk. Bisa guys, karena mobilnya guys ya bukan dari strap, bukan dari ininya. Ini mah pasti Kaigan Musi lagi nih kalau lu masukin juga. Tuh, ini gua coba. Tuh. Oke guys, berubah. Henshin. Buset. Ini mau berubah apa mau tawuran guys ya? Apa mau perang guys? Ada suara tembakan sekali guys. Tapi ini sejauh ini sekali lagi ini adalah DX termirip yang pernah gua temuin ya guys ya. Jadi menurut gua apakah worth it? Oh iya. Sebelum bilang worth it, kita banting dulu guys. Nih ini juga bisa masuk nih. Ini bisa masuk tapi nggak bisa naik. Tuh, ini bisa masuk, cuman nggak bisa naik karena memang dari mobilnya itu sendiri. Sebelum itu tes banting ya. Tes banting yang kalian tidak pengen. Tes banting aman. Tes banting aman. Tes banting aman. Tes banting aman. Aman guys. Yang ori aja tadi ke banting dari atas tuh aman ya. Ini apalagi ini, aduh. Aman banget guys ini. Aman sentosa. Sejauh ini gue belum melihat ada DXKW yang apa yang dibanting sekali rusak. Sejauh ini gue belum menemukan DX KW dibanting rusak. Ntar ini dibenerin aja ya. Ini speakernya copot guys di dalam. Mati. Dalam sejarah Captain Justice merusakkan DXKW guys. Wih. Brek. Kaigan Musi. Batuk tuh ya. Batuk tadi ya. Batuk terakhir ya. Mati.
Udah gak jalan lagi. Oke, jadi ini jadi rongsokan aja buat bocil mainin dah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, bentar. Ini kan tadi kita ada holder ya, kita masukin dulu lah. Biar afdol deh XKW ya. Pasti kalian pengen lihat, bang itu holdernya nggak dipakai, pakai nih. Bisa masuk. Dan bisa masuk. Lah, kita matikan saja dia. Kita suruh istirahat. Ntar kita kasih keponakan kita aja guys, kan udah rusak. Nah ini Max Flare. Tuh, KW masuk ya. Berarti ini moldingannya pas sama yang ori. Oke teman-teman, sekian video dari gue. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Pertama kali dalam sejarah DXKW rusak di tangan gue sendiri. Walaupun gak rusak sih, hitungannya kayak error aja kali ya. Kebanting, copot suara speakernya yang harusnya speakernya keluar dari mana tahu. Nih dari bawah sini mungkin entah berantah. Terus jadi masuk ke dalam. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi gue udah bilang terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Seperti biasa apa-apa-apa. Salam Justice. Berapa menit? Justice. Dadah teman-teman. Let's go. Yeah.